Lesti Kejora memboyong suami dan anaknya menengok baby Amena, Putri Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Momen pertemuan tersebut diunggah dalam berbagai media sosial milik pribadi mereka. Ada salah satu momen menarik yang mencuri perhatian netizen saat Lesti Kejora menjenguk baby Amena. Pedangdut asal Cianjur itu tak kuasa menangis melihat Aurel kesulitan duduk pasca operasi kaisar. Saat naik tangga, Lesti bahkan dengan sabar membantu Aurel. Ternyata pada hari itu, Aurel baru berani jalan lewat tangga setelah lahiran. Hal itu membuat Lesti menangis. Lesti nampak mengusap air matanya saat itu, sementara Aurel berusaha untuk duduk dengan nyaman. Saat cuplikan video itu diunggah oleh akun @lambigosip, para warganet langsung mengomentari sikap Lesti Kejora. "Nangis lagi dia, nangis mulu," tulis warganet. "Aurel biasa aja, dia yang malah nangis heran," pungkas yang lainnya. Sementara itu, para warganet lain justru menyoroti model jilbab yang dipakai Lesti Kejora. Pasalnya, saat itu perempuan 23 tahun tersebut hanya mengikat jilbabnya sehingga lehernya terlihat. "Dede kok gitu sekarang jilbabnya? Itu kan lehernya masih kelihatan," tulis warganet. "Mungkin pingin jadi trendsetter tapi malah lihatin aurat," timpal warganet yang lain. Lesti Kejora dan Aurel Hermansyah memang sudah berteman saat belum punya anak. Hamil berdekatan membuat hubungan mereka juga semakin dekat.